Halo semua, kembali lagi dengan saya di Andreas Gaming. Oke teman-teman semua, kali ini saya bakalan review satu buah game baru teman-teman. Nama gamenya adalah Offroad Man. Nah, sesuai nama gamenya Offroad, berarti game ini adalah game offroad gitu. Gak mungkin game yang lain-lain coy. Oke, di sini ada banyak pilihan mobil sepertinya ya, karena di belakangnya ini kayaknya pilihan mobilnya dibuat muter gitu. Ada 3 dan satu coming soon. Ini kita coba lihat settingnya dulu coy. Ups, mantap banget soundnya gitu. Musik volume nggak ada sih, nggak ada musik volume gitu kan. Oke, ada vibration. Wih, mantap coy. Grafik langsung auto ultra ya, karena menyesuaikan ke handphonenya teman-teman. Wih deh, karena handphone kita bisa ultra gitu coy. Coba kita tes low gitu. Wow, low-nya langsung beda banget coy tuh. Bayangan nggak ada dan grafiknya lebih nyakitin mata gitu. Wih. Sini coba, di sini ada mobil T-Rex ya yang kita pakai. Ini ada Patriot tapi ngebayar 20.000, kita belum punya uangnya coy. Satu lagi Citizen. Ini mobil-mobil ala-ala kota ya. Ini mobil apa ya? Buat kalian yang tahu ini mobil apa, kalian komen aja coy. Karena mirip-mirip mobil-mobil yang sekarang-sekarang ini kayaknya Ford gitu kan. Cuman nggak dibuat mereknya aja gitu coy. Karena kan nggak apalah namanya. Aduh, yang kita bisa pakai cuma yang ini coy. Satu masih coming soon. Kita coba lihat upgrade, bisa di-upgrade. Wih, nggak bisa dong. Ops, ada apa? Apakah handphone kita kenapa dia nggak bisa nge-upgrade gitu? Wih deh. Untuk linknya ada di deskripsi video ya men, kalian bisa cek aja linknya ada di deskripsi video. Oke, bisa juga coy, tadi agak nge-crash. Padahal ini game asli dari Playstore loh, tapi kenapa nge-crash gitu ya? Ay, engine agak mahal-mahal ya, suspensi coy. Mantap coy, makin tinggi ya, makin upgrade kita yang standar ini coy. Kita kalau pasang ini nih, naik dikit nih, makin tinggi lagi makin enak coy. Biasanya makin tinggi makin enak coy. Ini coba kita lihat wheelnya juga. Wow, mantap coy. Kita cuman yang standaran aja men. Wih, bisa di bumper custom juga dong. Wih, ini mantap jiwa. Warna bisa di custom. Wah, kita cuman bisa pakai yang ini coy. Bisa kayak gini juga nih, bendera gitu coy. Wih deh, ini yang ala-ala gini. Mantep coy. Uangnya tapi nggak ada coy, agak mahal. Fender, over fender bisa diganti yang lebih besar coy. Frame, ini apa frame ya? Dalemannya coy tuh. Ditambahin besi-besi supaya lebih kokoh kalau jatuh coy. Wow, lampunya tuh. Di atas ya ditambah, bumpernya juga diubah. Snorkel, knalpot, mantap. Excel ini apa ya, tadi nggak kita coba coy. Ups, ini daleman-daleman ya. Tuh, drivernya juga pada itu loh, dia mencet-mencet gitu tadi. Ada anim-animnya engine. Ini yang tadi coy. Oke, kita kembali, kita langsung drive aja coy. Karena ya udah habis gitu, nggak ada lagi kita penasaran. Wah, grafiknya coy, parah banget memang grafik di game ini coy tuh. Nggak ada obat coy, asli parah. Kita tes kameranya. Wih, Android nih coy, ini game Android asli. Gila, kayak game PC dong. Pasti kalian gak percaya kan, kayak game PC kan. Kalian kira pasti kalian gak percaya sama saya awalnya ini. Memang karena saya buat judulnya ini game PC gitu. Pasti banyak yang gak percaya. Ini tapi dia gak steering wheel coy, tapi dibuat steering wheel ala-ala gitu. Kenapa ya gak langsung steering wheel. Wow. Ada anim-anim rumput-rumput juga coy. Mantep parah coy tuh. Tuh bener-bener ngoffroad loh tuh. Wih gila, kita mundurin dulu coy. Tuh, wow, hampir kandas ya men, karena kita masih pakai yang standaran coy suspensinya. Ada rumput-rumput berterbangan gitu coy. Ups, kita kemana nih? Coba kita lihat apakah rumput yang kita lewati bakalan jatuh. Enggak ya kan, cuman ada anim-anim rumput tapi nggak jatuh gitu. Apa dia? Coba kita high mode ini apa ya? Oh, ini low. Oh, high. Ini bisa buat 4x4. Oke, arrangeal mode. Oh, kita yang tadi 4x4 coy. Oke, kita gas tipis-tipis aja coy. Tapi kemana ya? Gue bingung coy. Ini ada apa tuh? Oh, rem tangan ya. Kita nonaktifkan dulu. Ops, mati. Lampunya beda ya coy kalau hidupin. Ups, kita gas. Jalanannya semua diterjang. Gila, jalanan kayak gitu nggak sanggup ya. Oh, kita pasang yang low dulu coy. Ini udah 4x4 loh.
tinggian sini tanjakan itu, padahal mobilnya bisa kotor dong. Itu mobilnya udah kotor coy. Oh tadi, oh lebih enakan penggerak belakang doang ya, lebih kuat tenaganya gitu. Mobilnya tuh udah kotor loh, padahal nggak offroad di lumpur gitu. Kita cari jalanan lumpur ya kan. Oh ini jalanan batu-batuan. Oh gila mobilnya bisa kotor banget coy. Oh mampus, kita kejebak kita coy. Oh low ini keren banget coy. Ini asli apa ya mobilnya, kontrolnya juga enak. Wah gasnya ada dua coy. Apa momen kayak gini mobil offroad ya, gasnya ada yang merah ada yang standaran tuh. Kita aktifkan 4x4. Gak bisa juga, gak bisa juga. Oke bisa aksial ya. Kita coba lihat. Gue bingung gasnya kenapa ada dua ya. Gak bisa coy, nyangkut ban belakang kita. Ops, kita coba gas yang ini. Oke ada apa, nyangkut coy. Kita pasang mundur, gak bisa juga. Wah parah coy, parah. Udah 4x4 nya loh tuh. Kita harus bawa maju. Ini buat apa sih ini? Ini suspensi kita coy gak mendukung. Gila keren parah coy tuh. Suspensinya benar-benar hero banget coy. Oke sih, untuk link gamingnya ada di deskripsi video ya coy. Kita keluar. Kalau kalian penasaran, kalian bisa cek aja linknya ada di deskripsi video men. Tuh. Wow, udah kotor banget gini dong mobilnya. Parah. Separah ini coy kotornya. Oh my god. Ini tapi gak bisa dihilangin ya ini. Ini agak mengganggu nih coy. Oke kita coba. Bisa diperbaiki ya. Kamera dashboard ada gak nih? Karena udah kotor banget nih coy. Ada dong tapi kotorannya gak masuk ya. Ay, kurang real. Padahal udah enak gitu ada kotor-kotorannya coy. Ops ini ya coy, untuk misi-misinya itu ini ada loh. Tapi gue sengaja memang nggak mau misi coy. Kita pilih yang high mode, kita mau cari. Eh nggak mau coy, gue nggak mau misi gitu. Gue mau explore. Gue mau cari yang lokasi-lokasi ekstrim gitu. Oke kita pilih aksial aja, biasanya lebih kenceng kalau penggerak belakang doang ya kan. Biar tenaganya semuanya aktif gitu. Karena kita jalanannya mau cari jalanan yang standar. Kita mau cari lumpur-lumpuran. Wow. Sayangnya kameranya nggak bisa di setting-setting biar lebih jauh coy. Kameranya deket banget coy. Ini jangan-jangan kesini coy. Suspensi kita nggak mendukung. Oke, ini dia lumpur yang kita nanti-nantikan coy itu. Lisit. Kerasa banget lumpurnya. Ini tempat apa ini? Kita dapat poin 55, kita ambilin dulu. Nggak terasa lah coy sama mobil kayak gini gitu. Tapi kalau drivernya nggak jago susah coy. Licin banget loh tuh, gila kerasa banget. Dia ini kan kadang ada yang memang benar-benar dibuat licin dan ada yang sengaja cuman nggak dibuat apa-apa gitu kan. Oke kita offroadkan. Becek banget, parah. Oh shit, kita coba ya, kita ini kita gas tuh. Mantep jiwa. Wih grafiknya coy. Nggak ada obat. Ini poin-poin ini untuk apa ini ya kan. Kita gas. Ini gas yang merah ini dia bisa menyesuaikan gitu kan. Bisa untuk gas maju, bisa mundur, dia menyesuaikan tuh. Tuh dia mundur dulu. Wow gila. Anim drivernya itu loh kerasa enak banget, seru gitu. Kita ini high mode coy, jadinya wajar dianya tadi nggak kuat nanjak karena kita high mode. Kalau kita pilih yang low pasti dianya kuat coy, karena high ini dianya basicnya bukan untuk kejalanan offroadan gitu coy, bukan yang tanjakan maksudnya. Nih tanjakan kayak gini nggak kuat, tapi kalau kita buat low tuh nggak kuat juga coy. Oke kuat lah ya kan, nggak mungkin nggak kuat gitu. Kita udah mobil offroad kok ya kan, tapi memang agak kurang tenaganya coy ini. Tapi standar sih memang. Nggak mungkin juga standaran tapi dia bisa mau yang medan yang serem-serem gitu. Nih ada batasan-batasannya juga, layaknya mobil asli kan nggak mungkin coy itu. Gila keren banget grafiknya sumpah coy itu. Ada efek-efek mesin-mesinnya gitu loh, jadi dia
Tuh. Coba kita tabrakin ya, apakah hancur nggak ya kalau nabrak? Siapa tahu ya nanti. Kita pilih high mode. Oke, kita gas. Ayo nyangkut. Wow. Kita mundur dulu, kita mundur. Nah, coba ya kita gas, kita tabrakin ke dinding ini. Hancur nggak ya? Nggak bisa coy. Kita pilih low. Naik nggak ya? Gila tenaganya coy. Hancur bumpernya nih coy. Tapi dia nggak bisa hancur ya di game ini. Coba kita lihat tuh, nggak ada hancur coy. Oke teman-teman, jadi videonya sampai sini aja coy. Jangan lupa like video ini dan share teman-teman kalian coy. Kita udah explore coy barusan. Semoga kalian suka. Kalau kalian mau, kalian bisa lihat sendiri nih. Semuanya ada coy. Mau lumpuran, jalan biasa ada. Link game ada di deskripsi video. Sekian video kita hari ini dan sampai jumpa di video-video berikutnya.